Pasukan terjun payung dari Brigade ke-80 Ukraina berhasil mendemiliterisasi kendaraan pemuatan Rusia. Dalam rekaman video monitor yang diunggah di Telegram kami 19 Mei 2022 memperlihatkan detik-detik menegangkan tersebut. Saat tank dengan jenis TZMT, Rusia ini mencoba bersembunyi di hamparan rumput, pasukan terjun payung Ukraina justru mampu mendeteksi. Mereka menyerang dengan Stakna, PATGM domestik atau peluru kendali anti-tank yang juga kerap digunakan Rusia. Hasilnya menggelegar, ledakan besar berhasil melenyapkan tank tersebut.